Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Bunda Kamil Kamila mau bikin playdough dari bahan alami. Nah, playdough ini bisa dibikin berbagai bentuk teman-teman. Salah satu contohnya bisa dibikin bentuk huruf hijaiyah. Nah, ini bisa buat pembelajaran adik-adik di rumah. Caranya mudah banget dan gampang sekali bahan-bahannya. Kita simak baik-baik ya cara bikinnya. Nah, ini dia bahan-bahan yang digunakan. Pertama, tepung terigu 1/4 kg. Kemudian air secukupnya. Minyak goreng 3-4 sendok makan. Garam secukupnya. Dan juga pewarna makanan. Pertama, kita campurkan minyak goreng dengan tepung terigu. Lalu, kita ratakan. Tambahkan garam sedikit, tambahkan air sedikit demi sedikit, sampai adonan tercampur rata dan kalis. Bisa tambahkan tepung terigu lagi jika masih lengket di tangan. Atau bisa tambahkan minyak goreng juga supaya tidak lengket. Kalau kira-kira adonan sudah bisa dibentuk, kita jadikan jadi dua, lalu kita beri pewarna makanan. Kalau teman-teman punya pewarna makanan banyak, bisa dibagi jadi banyak ya, terus diberi warna-warni yang banyak. Jadi bisa lebih menarik juga. Kita ratakan terus sampai warnanya rata. Nah, udah jadi nih playdough-nya. Salah satu bentuk yang bisa dibikin dari playdough tadi yaitu bentuk huruf hijaiyah. Bisa juga buat ABC atau bentuk-bentuk yang lain. Nah, udah dulu ya video dari Bunda Kamil Kamila. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat mencoba di rumah. Bye-bye. Assalamualaikum.